BNN RI melakukan pemusnahan barang bukti di lapangan parkir kantor BNN RI Cawang, Jakarta Timur, Rabu 26 Juli 2023. Sebelum dilakukan pemusnahan, tim BNN menyisihkan barang bukti guna pemeriksaan laboratoris dan pembuktian perkara di persidangan sebanyak 213 gram sabu dan 29 gram ganja. Sehingga total barang bukti yang dimusnahkan adalah 110.187 gram atau 110,1 kg sabu dan 4.707,3 gram atau 4,7 kg ganja. Barang bukti narkotika ini adalah sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban Badan Narkotika Nasional kepada publik dan sesuai dengan amanat pasal 91 ayat 2 ayat 3 4 dan 5 dan pasal 92 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.